Salam Boba Loba. Okey, Cik B Boba Loba. Boba. Nak sebut pun payah. Hello, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Mr. Aril. Okey. Hari ni seperti yang korang tengok kan, dah lama tak buat video makan. So, kita kembali dengan video makan. Kalau korang tengok kat depan ni, aku ada beli makanan yang orang kata viral lah. So kan, viral, sana viral, sini viral. Korang mesti dah tahu apa benda. Ini dia, Cik B Boba, Boba, Boba Loba, Boba Loba. Okay, Cik B Boba Loba, nak sebut pun payah kan. Okay, kondok yang boleh katakan viral, Salmon Kramso, Salmon Kramso with mozzarella and cheese sauce. Jadi kalau korang tengok video aku yang sebelum ni, aku ada pernah makan kondok ni, tapi yang orang rumah aku buat lah. So hari ni aku beli kebetulan lah. Kebetulan dia ada buka bus dekat Kuantan, di Kuantan Perit. Jadi aku tertarik dengan nak cubalah kira. Okay, eh? Nak cuba apa yang digembar-gemburkan orang kata sedap-sedap sampai boleh kata cembe. Okey. So aku beli yang ni set combo. Set combo ni dia ada air ni. Okey, ini air dia. Cik B. Oh, ada gambar Cik B kat depan. Okey, dan alright, ini dia. Okey, ni kita letak dekat sini dia dulu. Okey, ni dia Salmon Kramso. Kramso. Salmon Kramso. Okey, betul tak? Kondok. Salmon skin. Ada mozzarella. Ada sosis. Yang aku tengok orang kata, sedap sangat, sedap sangat. So, ni lah rupa dia. Kan? Jadi, aku pun tak nak ketinggalan. Nak cuba macam mana dia punya rasa. Dan ini air dia, aku pun dah tak ingat nama dia apa tadi. Aku, kan? So, kita test dulu. Alright, kita kacau. So ini aku tengoklah daripada segi rupa dia amat menarik, dan rasa dia tak tahu lagi macam mana, adakah sama macam yang orang rumah aku buat baru ni. So video tu ada dekat bawah-bawah tu, korang cari lah sendiri. Aku ada makan kondok orang rumah aku buat. So far jadilah sikit kan, tapi nak kata tak sedap, tak juga, memang sedap. Okay, ni kita rasa dulu air dia. Aku pun dah tak sabar. Alright, korang tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap juga air dia. Ada rasa so boba tu kenyal. Dia rasa macam kopi-kopi sikit. Aku pun tak tahu, aku sebab aku masa aku tanya tadi apa yang paling sedap air dia. So yang orang yang kerja kat situ dia cakap ini yang paling sedap. So aku cuba. So not bad, memang sedap kan. Jadi ini yang ditunggu-tunggu, nak cuba dia punya Salmon Kramso ni, nak tengok macam mana dia punya kesedapan dia. Alright, jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tertarik. Tak tertarik lah sebab mungkin dah sejuk. Daripada aku beli nak sampai ke rumah. Jadi aku cuba nak dapatkan rasa dia dulu.
Ini yang aku dapat tengok dekat luar dia ni. So dia punya, orang kata apa, dia pakai roti punya tu kan. Dia balut tu agak tebal. Maksudnya aku rasa roti, aku tak jumpa lagi mana hotdog dia. Okay, dia letak kat bawah kot. Baru ternampak hotdog dia. Ini bukan boleh letak hotdog sini. Lepas tu cheese. Balut. Cuma kurang tarik lah. So aku ada rasa lah kulit-kulit ikan salmon tu yang macam butu-butu ni dia pakai kulit ikan salmon. Dan dia ada letak benda merah-merah ni, aku tak pasti, serbuk serbuk cili kot. So dia letak sos cili, mayonis. So kita rasa sambil kita dengar bunyi-bunyi ayam. Habis kita minum air dulu. Apa yang aku boleh huraikan ataupun simpulkan. So kita review sikit tentang salmon tiramisu daripada Cik B ni. Cik B kan. So overall tak dinafikan, memang sedap. So memang ada rasa salmon, apa, ikan salmon punya tu, dia petak-petak macam tu kan. Sebab aku tengok tadi, tengok dia buat tu, dia buat, so memang ada rasa. Dan benda ni mungkinlah kena makan waktu panas-panas, bau cheese dia tertarik menarik tu kan. Jadi aku beli pun nak sampai ke rumah tu dah jauh, mungkin dah sejuk. Tak apa, tak ada masalah. Dan ni je masa aku, video yang aku makan baru-baru ni pun, yang orang rumah aku buat pun macam tu juga. Kan? Dan air dia ni pun sedap. Boba Lova to extreme boba lover. Tapi aku taklah berapa minat sangat air boba ni. Just kalau nak minum pun okey je lah, air kan. Nak kata tak sedap pun dia air juga. Nak kata sedap, dah memang air. Tapi yang kramso, salmon kramso ni memang memang best. Jadi korang yang tak berkesempatan lagi nak cuba, korang boleh cari di mana ada. Sekarang ni kebetulan dia berada di Kuantan Prit. Okay, jadi aku pun beli dan cubalah. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton channel aku, Mr. Arin. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan tekan tombol loceng. Korang boleh like, boleh share dan jangan lupa komen dekat video ni supaya aku akan buat video-video yang menarik pada masa akan datang. Okey, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa, okey, subscribe. Kerana subscribe itu tidak perlu dibayar. Okey, kita jumpa lagi di next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.